Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Yeay, kita punya laptop baru. Wah kakak, untung aja kita dapat laptop baru ya kak. Nah sekarang aku mau main game dulu deh. Kakak, Mia juga mau main game. Oh tapi kan ini punya aku. Enggak kak, itu kan hadiah dari kak Sakura buat kita berdua kak. Jadi Mia juga mau main duluan. Punya aku. Punya Mia, punya aku, punya Mio, punya aku. Pokoknya aku duluan Mio, aku mau main dulu. Punya aku kak. Kakak. Kalian berdua, kok malah kelahi? Udah, yang penting sekarang kalian mainnya gantian. Nah, Kak Sakura mau beritahu dulu. Yang duluan main Kak Yuta aja. Nanti setelah itu baru Mio ya Mio. Iya kak. Pokoknya jangan berantem. Ya ampun. Ya sudah. Nah, Kak Sakura mau masak dulu. Kalian jangan ribut-ribut. Kak Sakura nanti jadi pusing ini. Ya udah, Mio. Kalau gitu aku duluan ya, Mio. Tapi nanti harus gantian ya, Kak. Iya, nanti kita gantian. Nah, aku mau lihat dulu deh. Di dalamnya ada game apa ya, Mio? Iya, Mia juga mau main, Kak. Wah, gamenya sepertinya seru, Kak. Itu game apa ya, Kak? Iya, aku dapat game baru, Mio. Oh, gamenya lucu, Mio. Hah, apa, Kak? Ini namanya game mobil cacing. Hah, mobil cacing? Iya, mobilnya bisa jadi cacing Alaska. Benar, Kakak. Kalau gitu, gimana nih? Mia mau lihat, Kak. Lihat, Mio. Mobilnya cuma aku gambar. Nah, seperti ini, Mio. Wah, lihat, Kak. Mobilnya jadi mobil cacing. Iya, nah aku coba lagi gambar seperti ini, Mio. Mobilnya bisa melingkar, Kak. Kayak ular. Iya, keren, kan? Nah, sekarang kita jalan lagi. Di sini ada banyak rintangan. Sepertinya aku harus buat mobilnya zigzag seperti ini, Mio. Wah, lihat, Kak. Mobilnya bentuk zigzag. Hihi, lucu ya, Mio, mobilnya. Nah, Kakak, cepat, Kak. Coba Kakak lompat ke finish. Baiklah, aku melompat seperti ini ya, Mio. Hop. Yeay, akhirnya kita sampai di finish. Nah, aku mau kumpulkan dulu poinku. Wah, kita ambil koin, Kak. Ambil. Huh, kira-kira dapat bonus berapa ya, Mio? Kali 10, Kak. Yah, cuma kali 5. Nggak apa-apa deh, kita lanjut lagi ya, Mio. Mudah-mudahan kali ini kita bisa dapat kali 10. Oke, Kak. Ayo kita lanjut. Kali ini aku mau ganti mobil. Mobil polisi aja, Kak. Kayaknya bagus. Iya, mobil polisinya bagus. Baiklah, kita mulai aja ya, Mio. Wah, kali ini rintangannya sulit, Kak. Ada belokan. Ada kunci. Aku mau coba ambil kuncinya deh. Kita buat mobilnya ambil kuncinya ya, Mio. Yah, gak dapat, Kak. Aku coba lagi. Nah, seperti ini apa bisa gak ya bentuk U? Gak bisa, Kak. Kakak harus majukan mobilnya dulu. Baru buat gambar. Oke. Nah, seperti ini, Kak, Mio. Iya, benar, Kak. Yes, aku dapat kuncinya. Oke, sekarang aku harus terbang ke finish. Seperti ini ya, kita melompat aja. Wah, mobilnya jadi ular, Kak. Panjang sekali. Nah, ayo kita ambil dulu bonus kita. Wah, kira-kira kali ini dapat kali berapa ya, Mio? Yuhuu, wah, kita dapat kali 4. Wah, lumayan, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Ada mobil derek, Kak. Kita belum dapat. Nanti kita kumpulkan ya, Mio. Wah, kali ini ada bonus, Kak. Aku buka dulu harta karunnya. Nah, ada koin. Yes, kita sudah dapat koin. Oke, sekarang lanjut lagi. Aku mau tukar mobil yang lain deh. Pesawat aja, Kak. Pesawat kan Kakak belum pernah. Oke deh, kalau gitu aku mau pakai pesawat. Kita buat pesawat cacing, Mio. Wah, pesawatnya jadi panjang, Kak. Lucu ya, Kak? Iya. Tapi dia tersangkut di baling-baling. Yah, malah terbalik. Coba kali ini aku gambar huruf A. Wah, rupanya bisa, Kak. Pesawatnya bisa jadi huruf A. Iya, sekarang kita terbang. Yuhu, melaju. Wah, kita sudah sampai di finish. Oke, sekarang kita lihat. Aku kira-kira dapat bonus kali berapa ya, Mio? Terus, Kak. Wah, bisa kali 10, Kak. Wah, tersangkut di kali 5. Nggak apa-apa deh, nanti kita lanjut lagi. Wah, kali ini kita sudah dapat mobil derek, Kak. Wah, mobil derek kita gambar aja jadi huruf M. Nah, seperti ini. Hebat, Kak. Mobil dereknya bisa jadi huruf M. Yah, tersangkut. Iya. Nah, kita jalan lagi. Aku harus keluar dari baling-baling ini. Coba kali ini aku gambar bintang. Wah, bisa nggak ya, Kak? Mobilnya jadi bintang. Nah, seperti ini, Kak, Mio. Wah, mobilnya benar-benar jadi bintang. Iya, wah, keren. Tapi kita terjebak di baling-baling ini, Kak.
Aku harus buat mobil dereknya keluar dulu. Nah, aku gambar aja jadi cacing. Gimana ya? Seperti ini kah? Wah, kita lihat, Kak. Oh, rupanya mobil dereknya jadi panjang. Nah, sekarang aku buat lagi jadi cacing yang panjang sekali. Wah, keren, Kak. Nah, sekarang dia berputar dulu, Kak. Jangan gambar dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sekarang aku buat melingkar. Wih, mobilnya jadi melingkar. Nah, apa kita sudah sampai di finish? Oh, jatuh lagi. Hop, ayo, kita sampai ke finish. Yeay, mobilnya salto ke finish. Wah, keren ya, Kak. Oke, kita lihat dulu. Kali ini bisa kali 10 kah mobil derek? Nah, ayo, jalan terus. Kayaknya bisa, Kak. Yeay, kita kali 10. Wah, bonusnya banyak ya, Kak. Iya, kita dapat bonus banyak, Mio. Yeay, aku menang. Oh, Mio, rupanya gamenya seru loh, Mio. Wah, kalau gitu Mio boleh coba mainkan gak, Kak? Oh, coba kamu main. Kita gantian kan, Mio? Iya, kita gantian, Kak. Nah, Mio mau coba mainkan gamenya. Mio mau pilih mobil yang mana ya? Oh, kamu pilih mobil yang belum aku pilih, Mio. Baiklah. Kalau gitu Mio mau coba, Kak. Mio mau ganti mobil dulu. Tapi mau pakai yang mana ya, Kak? Ada helikopter. Mio mau coba beli. Wah, Mio sudah dapat helikopternya, Kak. Iya, itu kan helikopter tentara. Wih, Mio mau coba mainkan helikopter tentaranya. Ngingo. Oh, ada lava. Mio coba buat huruf Z. Apa bisa nggak ya kita keluar dari lava ini? Yeay, berhasil. Mio, kamu memang keren, Mio. Oke, sekarang kita jalan lagi. Wih, helikopternya bisa nembak loh, Kak. Iya, hebat sekali kan. Nah, sekarang Mio mau lihat kita dapat kali berapa ya, Kak. Mudah-mudahan kali 10 juga, Mio. Nah, terus. Oh, dapat kali 3. Wah, lumayan, Kak. Oke, next. Wah, kali ini Mio dapat helikopter yang punya gerobaknya, Kak. Hah, gerobak? Coba kali ini Mio gambar huruf C. Hih, lucu ya, Kak. Helikopternya bisa jadi huruf C. Oh, kamu sudah mau jatuh ke kolam bola, Mio. Iya, waduh, kita berputar dulu. Kali ini coba Mio gambar huruf E. Apa bisa? Wah, helikopternya berubah menjadi huruf E, Kak. Wah, keren. Mio mau coba gambar huruf J lagi. Huruf J seperti ini. Apa helikopternya bisa keluar nggak ya? Mudah-mudahan aja bisa keluar. Oh, dia masih terjebak, Mio. Ayo jalan. Wah, kita akhirnya sampai di finish juga, Kak. Iya, nah kita lihat kira-kira helikopternya bisa dapat kali berapa ya, Mio? Iya, wah dapat kali 3, Kak. Wah, Mio kali ini dapat ambulan. Wih, keren, ambil, Mio. Nah, Mio mau coba buat ambulan mobil cacing. Kita bisa gambar sampai keluar dari sini, Kak. Iya, wah keren. Mobil ambulannya jadi mobil cacing raksasa. Iya, keren sekali, Kak Mio. Nah, sekarang kita turun dulu. Kita nggak bisa jalan lagi. Gimana kalau Mio turun tangga aja? Bisa nggak ya? Yah, nggak bisa. Yah, Mio. Tunggu. Pasti bisa jatuh ke tangga bawah kan, Kak? Yes, bisa, Mio. Nah, sekarang Mio turun tangga lagi. Seperti ini aja deh gambarnya. Bisa nggak ya? Kita turun ke tangga paling bawah. Sekali lagi. Wah, mobilnya bisa berbelok, Kak. Nah, sekarang Mio sudah sampai di finish. Oke, mobil ambulan. Kita coba lihat bonusnya dapat berapa ya. Mudah-mudahan aja yang paling banyak, Mio. Ayo. Nino. Yes, dapat kali 5. Mobil cacing. Yeay, Mio menang. Gamenya seru, Kak. Apalagi kalau pakai laptop baru kan, Kak. Yeay, kita menang. Yeay, mobil cacing. Wah, kalian berdua dari tadi mobil cacing. Nanti kalau muncul cacing beneran baru tahu. Kakak, mana mungkin? Cacing itu kan kecil. Kalian udah lapar atau belum? Kami belum lapar, Kak. Nah, kalau begitu kalian keluar dulu main sana. Nanti kalau setelah Kak Sakura masak, nanti Kak Sakura telepon ya. Oh, baiklah, Kak. Waduh, kok dari tadi aku masak nggak selesai-selesai sih? Yeay! Gimana kalau kita pergi ke tempatnya si Atong Antomio? Aku mau ajak mereka main di laptop baru kita. Wah, sepertinya ide bagus, Kak. Kita ajak dia main mobil cacing yuk, Kak. Ayo, kita main mobil cacing. Ini apa ya, Mio? Itu apa, Kak? Kok
Ada hujan? Hujan bocor ya, Kak? Bukan, ini bukan bocor, Mio. Kayaknya ini air beracun. Apa? Beracun, Kak? Oh, haha, aku bercanda. Mana mungkin ada air beracun, Mio? Tapi kok malah tambah banyak, Kak? Iya, ini apa ya, Mio? Coba aku pijak. Lengket. Kakak, lihat di atas Kakak ada apa, Kak? Ini apa ya, Mio? Tolong aku. Itu kan suara Atong Anto. Wah, Atong Anto, kok kalian di sini? Tolong aku, kami terjebak. Ya, kami terjebak. Apa ini? Kalian terjebak di cairan ini? Ini apa sih? Ini adalah liur. Hah, liur apa? Liur raksasa di atas. Coba kamu lihat, Yuta. Wah, itu apa? Mio, coba kamu lihat, Mio. Wah, itu apa, Kak? Kayaknya ada monster ya, Kak? Iya, kayaknya monster. Tapi bukan. Ini adalah cacing Alaska. Apa? Cacing Alaska, Kak? Iya, ini cacing Alaska, Mio. Wah, besar sekali. Tapi kok ada dua kepalanya? Satu warna merah dan satu lagi warna putih. Ini cacing Alaska kembar. Hah, cacing Alaska kembar, Kak? Iya, dan satu warna merah, satu warna putih. Sepertinya ini cacing Alaska merah putih, Mio. Apa? Ada cacing Alaska raksasa di atas rumah kita, Kak. Jadi gimana? Mungkin yang dibilang Kak Sakura benar. Lihat, cacing Alaskanya malah muncul di rumah kita. Jadi gimana, Kak? Sepertinya kita harus kabur dari sini, Mio. Tapi Kak Sakura gimana? Nanti kita cepat beritahu Kak Sakura aja. Ayo, Atong, Anto. Sepertinya kita harus menolong Atong Anto deh. Ayo. Nah, aku sudah menolongmu keluar. Kakak, cepat. Kita harus tolong Anto juga, Kak. Nah, Mio akan tolong Anto cepat. Kita harus pergi dari sini, Kak. Kalau tidak, nanti kita malah dimakan cacing Alaska raksasa itu. Iya, Mio. Kita lapor polisi. Iya, kita harus pergi ke kantor polisi. Ayo, Mio. Waduh, untung aja mobil kita masih aman, Kak. Aduh, mobil kita terjebak, Mio. Wah, untung aja kita bisa keluar, Kak. Tapi dari mana datangnya ya cacing Alaskanya? Iya, Kak. Ayo, kita pergi ke kantor polisi dulu. Tapi, Mio takut, Kak. Nanti kalau Kak Sakura dimakan sama cacing Alaska, gimana ya, Kak? Ini dia. Aku beritahu Ibu Polisi Io dulu. Ibu Polisi Io. Yuta, ada apa, Yuta? Kamu kok panik? Iya, rumah kami kedatangan cacing Alaska raksasa. Warna merah dan warna putih. Cacing Alaska. Wah, kok bisa ya cacing Alaska datang ke rumahmu? Aku baru melihat di daerah gunung ada muncul cacing Alaska. Tapi setelah itu tiba-tiba menghilang. Tapi kok sekarang cacing Alaskanya malah muncul ke kota? Wah, gawat nih, gawat. Jangan-jangan kota Sakura sudah kedatangan cacing Alaska. Apa? Kedatangan cacing Alaska? Iya, waduh, gimana ini? Yuta, ayo. Aku coba melihat cacing Alaska di rumahmu, ayo. Apa benar itu cacing Alaska yang kemarin aku lihat? Yuk, kita pergi ke rumahmu. Iya, Kebuler. Nah, ayo. Wah, itu dia cacing Alaskanya. Besar sekali. Cacingnya warna merah dan warna putih. Kalian jangan dekat-dekat ya. Nanti takutnya kalian malah ditelan. Iya, besar sekali. Tolong. Waduh, tolong, kebakaran. Hah, apa yang terjadi? Kayaknya di umat ada kebakaran ya. Iya, tolong, kebakaran. Iya, umat kebakaran. Waduh, kok di sini ada cacing Alaska? Cacing Alaskanya besar sekali. Tapi kok kepalanya mobil? Waduh, aneh. Sepertinya ini adalah cacing Alaska mobil. Mio, lihat Mio. Kok mobilnya kayak cacing? Kayaknya aku. Iya, mirip dengan game tadi, Mio. Iya, Kak. Itu kan mobil cacing, Kak. Iya, ini mobil cacing. Waduh, gimana ini? Umat kebakaran. Lalu mobil pemadam kebakarannya malah berubah menjadi mobil cacing. Iya, Kak. Jadi gimana? Kita kan harus memadamkan kebakaran pakai mobil ini, Kak. Tapi kok bisa ya? Pasti gara-gara cacing Alaska itu, Mio. Ya ampun. Coba aku mau lihat dulu deh. Waduh, gimana? Apa bisa nggak ya kita menolong mobil ini keluar dari cacing ini, Mio? Ya ampun, gimana caranya, Kak? Cacingnya sudah menelan mobil ini, Kak. Iya, waduh, gimana ini? Aduh, aku nggak bisa manjat ke mobilnya. Hah, Kakak, gimana kalau kita panggil aja Ultraman, Kak? Ultraman?
Iya, gimana kalau kita pergi ke rumah Ultraman aja? Kita minta bantuan Ultraman. Baiklah, ayo, kita berangkat. Iya, rumah Ultraman kan di dekat gunung. Kita harus pergi ke sana sekarang. Aku akan lewat jalan ini aja. Wah, kok bisa ya cacing-cacing itu keluar dari tanah, lalu malah berubah menjadi mobil. Iya nih, gara-gara mobil cacing. Tunggu. Apa yang terjadi di sini? Ya ampun. Tolong. Waduh, tolong. Lihat, mobil ambulannya berubah menjadi mobil cacing ambulan. Iya, waduh, gimana ini? Kita nggak bisa menolong orang. Padahal ada orang yang lagi hamil melahirkan. Aduh, gimana ini? Kita harus mencari ambulan baru. Tapi di kota kita kan cuma ada satu mobil ambulan. Hah, apa yang terjadi ini, Pak Dokter? Itu mobil ambulanku berubah menjadi mobil cacing ambulan. Gimana ini? Padahal aku lagi butuh ambulannya. Tolong. Hah, kok bisa ya? Mobilnya berubah menjadi mobil cacing. Mobil cacing ambulan. Coba aku lihat dulu. Cacingnya juga warnanya warna merah dan warna putih. Jangan-jangan ini anaknya cacing Alaska yang ada di rumah Yuta ya. Wah, cacingnya besar sekali. Lihat, kepala cacingnya adalah mobil ambulan. Wah, gimana ini? Kita nggak bisa menolong orang pakai mobil ambulan lagi. Mio, lihat Mio. Hah, kakak, kok mirip dengan game kita ya, kak? Mobil ambulannya berubah menjadi mobil cacing, kak. Iya, kok jadi begini? Waduh, gimana ini? Sepertinya kita harus cepat panggil Ultraman. Mungkin Ultraman bisa mengalahkan cacing Alaskanya. Iya, ayo, kita panggil aja Ultraman. Wah, aku sedang jalan-jalan di atas kota Sakura. Oh, sepertinya ada panggilan. Panggilan buatku. Tapi di mana ya? Apa itu? Kok ada muncul cacing Alaska? Wah, besar sekali cacingnya. Mana cacingnya warna merah putih? Sama dengan warnaku. Apa yang terjadi? Oh iya, pasti panggilan ini karena menyuruhku melawan cacing ini. Tolong. Ada yang minta tolong. Siapa itu? Tolong. Ada Ultraman. Ultraman, tolong aku. Aku dimakan cacing Alaska. Oh, baiklah. Aku akan menolongmu. Kenapa kota Sakura bisa kedatangan cacing Alaska ini? Ini kan cacing Alaska kembar. Wah, kalian datang dari mana ya? Apa kalian datang dari gunung? Pasti dari gunung Ultraman. Baiklah. Aku akan melawan kalian. Tidak akan kubiarkan kalian datang ke kota Sakura. Wah, apa yang kalian lakukan di sini? Di sini kan tidak ada makanan. Oh iya, cacing Alaska ini kan makan mobil. Tapi kok sekarang malah makan orang? Tolong. Baiklah, aku akan menolongmu. Wah, terima kasih ya. Kamu sudah menolongku. Masih ada satu cacing Alaska lagi. Warna putih. Aku akan kalahkan kalian. Ciat. Wah, akhirnya aku berhasil. Tolong, di sini juga ada. Ada Ultraman. Wah, ada satu mobil yang berubah menjadi mobil cacing. Pasti gara-gara cacing Alaska itu lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan bebaskan mobil ini. Wah, mobilnya udah bebas sekarang. Ada kebakaran juga. Ya ampun, kalau begitu aku akan padamkan dulu apinya. Kekuatan air. Pure, aku akan padamkan dulu apinya. Wah, apinya besar sekali nih. Untung aja aku datang tepat waktu. Apinya udah mulai padam sekarang. Wah, terima kasih ya Ultraman. Untung aja kamu menyelamatkan umatku. Tenang aja, itu sudah menjadi tugasku. Ultraman memang keren. Nah, sepertinya aku ada tugas satu lagi. Di mana lagi ada mobil cacingnya ya? Aku akan mencari mobil cacing yang satu lagi. Tolong, mobil cacing. Oh, rupanya di sini ya. Ultraman-nya datang, Mio. Iya, Kak, Ultraman-nya udah datang. Paman Ultraman, lihat, mobil cacing telah menyerang kota Sakura. Tenang aja, aku akan menyelamatkan ambulannya. Baiklah, aku akan bebaskan dulu ambulannya dari cacing Alaska ini. Cacat. Nah, sekarang ambulannya udah bisa kalian pakai. Aku akan melawan cacing Alaskanya juga. Cacat. Wah, ternyata mereka muncul dari dalam tanah. Baiklah, sekarang tugasku sudah selesai. Kok bisa ya mobil cacing ini muncul di sini? Apa karena kalian pernah bermain game mobil cacing kah? Apa? Karena kita bermain game mobil cacing?
Iya kak, mungkin aja kak. Tadi kan Kak Sakura juga bilang begitu kak. Iya, jangan-jangan gara-gara kita main mobil cacing Mio, jadi muncul cacing alas kak. Wah kalau gitu gimana kak? Lain kali aku jadi takut nih mau main game mobil cacingnya. Tapi kalau ada Ultraman kan gak apa-apa kak. Nanti Ultramannya kan bisa lawan cacing alaskanya. Iya juga ya Mio. Kalau gitu yuk kita pergi ke rumahku. Kita main mobil cacing lagi. Aku juga mau, aku jadi penasaran. Nah Ultraman terima kasih ya, kamu telah menyelamatkan kota Sakura. Tenang aja, itu tugasku. Sekarang aku harus pergi lagi ke kota Lavender. Di sana ada muncul juga cacing Alaska. Iya Paman Ultraman. Nah sekarang yuk kita pergi ke rumahku. Iya, aku juga mau ikut. Aku juga mau. Aku mau lihat mobil cacing. Mobil cacing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Wah, sekarang ambulannya udah selamat.